Awaira Nurdin Amak ini asalnya di Permatang Pasi. Itu Pulau Pinang lah, Bang Pray, Pinang juga kan. Permatang Pau, Permatang Pasi. Permatang Pasiak. Jadi Allah Rahmat tu adalah kena bumbu bacang sikit lah dengan saya sebelah nenek perempuan saya yang nama tu Tijah. Kalau kiranya adik Nurdin Amak datang, dia mesti kenal tu Tijah ni. Tapi dia kematian dia tak payah saya cerita, memang sedih sikit lah kematian dia tu. Orang Matang Pasir tahu lah. Dalam film Sri Mersing lah. Sri Mersing, dia ada sebelah ni. Yang lain tak ada, itu je. Ada. Cuba yang lain dulu. Yang lain lah. Yang itu biasalah. Dagang Pak Malau apa kan? Pelagai. Okay, lain. Lain aku tak ubah dulu. Ada apa? Kan, berani dia. Ini lah padi ya. Aduka. Kau cakap nak nangis lah tuan. Lupakah kau dengan ajaran agama Islam, Aduka? Kenapakah perbuatan ini yang kau lakukan, Aduka? Kalau kau sayangkan darah, aku sanggup memberikannya, Aduka. Janganlah kau mencemarkan nama kampung Semerah Padi, Aduka. Ini babak masa Nurdin Amak dia nak tinggalkan Mersing lah. Kata orang Pak Malau sudah apa ni, Mahmud Jun memegang peranan sebagai awang sulung tadi. Dia nak kasi Mersing tu, tapi dia buat fitnah. Dia jumpa Pak, dia tak mulu. Jadi dia dengan dia cocok Pak Malau tadi. Dia hasut Pak Malau. Dia yang si Damak dia dapat mencari si Sri Mesin, dia kata dia yang dapat. Ya, dia ada satu babak lah. Sama. Kau dengan hewan yang ngotor-ngotorkan Sri Mersing. Sama. Kau dengan hewan yang ngotor-ngotorkan bumi Mersing ni ya. Kurang hajar. Ayah! Memang dia yang melahirkan. Ha! Dia melahirkan si Sri itu. Ha! Ha! Saya yang dapat dulu, ayah! Saya yang dapat Sri dulu! Bagus, Jam! Aku bukan macam kau, awang. Pantang melihat perempuan dari licin sedikit. Pak Malau. Ini kebalasan Pak Malau pada saya. Kadang tuan, kadang lipat. Kadang hamba mengkong lain. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Tetapi dagang saya, Pak Malau, cerbang lalu, Pak Malau. Ramah. Lama, kau janganlah tinggal Mersing ini. Pak Malau sudah menyesal di atas buatan Pak Malau. Lama, sudahlah Pak Malau. Saya kalau penuh dia tidak akan menjilat kami, Pak Malau. Selamat tinggal, Pak Malau. Yang menyelit itu Mahmud Jun. Anak Tok Mulu, Awang Suluh. Awang Suluh, betul. Gagah muka dia kan? Gagah sangat. Dia kalau Dato' Mahmud Jun ni, arwah Mahmud Jun ni, kita ada tokohnya. Serupa di sini kita ada Mubarak Majid. Mubarak Majid masa dia muda. Masa muda. Damak. Semerah Padi mana ada lama? Tak ada, dia ada nafas. Oh, ambil nafas. Damak ni kau tuang tu ambil mood dia. Okey. Aduka. Alah. Dah lama sangat sedih. Sabarlah, ambil nafas. Lupakah kau pada ajaran agama Islam? Sanggup kau malukan Semerah Padi? Dalam. Jikalau kerana darah yang kau mahukan, aku sanggup berikannya kepada kau. Kerana aku sayangkan kau lebih dari darah. Larilah kau, Aduka. Tinggalkanlah Semerah Padi. Biar busuk nanaku makan. Daging lah nanak. Mana ada busuk makan nanak? Biar busuk dagingku makan. Boleh tu boleh. Boleh lah. Dah lagi-lagi sikit lah. Tapi itu antara-antaranya lah. Ya, macam mana? Okey lah. Telah Pak Malau nak cuba-cuba memujuk saya lagi, Pak Malau. Biarkanlah saya tinggalkan bumi Mersing ini, Pak Malau. Kerana nampaknya orang semua tak suka pada saya. Damak, janganlah tinggalkan Semerah Padi, Damak. Maafkanlah kami, Damak. Tak ada Pak Malau, biarlah saya melangkah pergi padamu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat.
dagang saya musafir lagi, dagang Pak Malau, dagang bertempat, dagang saya mampu lagi. Mansur, lu kau yang curi tapi aku yang kena. Karena kawan punya pasal, aku tak mau buat apa-apa tindakan. Aku nak hidup sebagai orang baik-baik. Tentang kawan kita yang mengaduk Nobel sama. Bagi saya, out. Out. Closing, berdosing, berdosing.